Oke. Okay. By the way, ini untuk kalian semua penggemar The Overtunes, hal-hal dari mereka tentu selalu menarik untuk diketahui dan diikuti ya. Dan berikut adalah informasi semua tentang The Overtunes. Sebagai band yang beranggotakan satu keluarga, The Overtunes selalu kompak dalam urusan karir dan juga hal pribadi. Itu terlihat dari cara mereka menjawab pertanyaan dari tim Entertainment News. Ingin tahu bagaimana kekompakan mereka? Ini dia liputannya. Kita sih project tahun ini lagi fokus buat bikin album sih, full albumnya. Jadi kan sekarang ini bisa dibilang udah hampir tahap akhir kayak promo, apa ya, bisa dibilang promo single sama promoin nama kita di Overtunes itu sendiri sih. Jadi sekarang udah mulai rekam beberapa lagu buat album, terus juga lagi bikin-bikin lagu. Ya bisa bilang fokus tahun 2014 sih sebenarnya buat full album sih. Mungkin emang dari kecil gitu ya, kita kan emang udah tumbuh bersama gitu dengan umur yang juga deket-deket ini gitu. Kita punya hobi gitu, punya hobi dan punya minat yang sama gitu. Kekompakan kita tunjukin lewat situ gitu. Dari awal kita berawal kita main piano, terus kita masuk tim futsal bareng satu tim gitu kan. Ya sampai sekarang akhirnya gitu kita ada di satu band, itu bukti emang kita ini emang susah dipisahin sih gitu. Sebenernya mungkin ada, cuma gak mesti benar-benar solo karir, bukan artinya kayak pisah gitu sih. Jadi yang pasti kita per orang juga punya kayak pingin punya project masing-masing, kayak cita-citanya juga gak semuanya sama gitu. Jadi gak tau juga, kita gak bisa ngalangin juga yang lainnya buat kayak bebas berekspresi juga gitu. Jadi ya gak ada yang tahu juga sih. Soal support sih, mungkin karena kebetulan juga kita satu band gitu, satu grup. Jadi mau gak mau emang pasti saling supportnya benar-benar maksimal. Karena ya mau se-egois-egoisnya orang, kalau satu band ngebantuin satu yang lain juga ngebantu dirinya sendiri juga gitu. Jadi emang menurut kita, emang kita bertiga emang udah harus bisa berkembang, sama-sama berkembang jadi musisi yang lebih bagus, supaya jadi bandnya jadi musiknya bagus juga sih gitu. Untuk pacaran sih kita bertiga mungkin dididik mama juga untuk, jadi kita selalu mikir kalau pacaran itu hal yang sangat serius sih menurut kita, karena itu kayak jembatan menuju pernikahan gitu kan. Bener sih, kayak kita juga emang diajarin sama orang tua emang kalau misalnya mikir pun buat pacaran juga emang harus serius gitu kan. Pacaran itu aku sendiri yang udah pernah ngalamin gitu diantara kita bertiga, dan itu gak ada seru-serunya kalau misalnya itu semua berdasarkan gengsi. Ya terus gitu, berdasarkan pengalaman aku ajarin mereka supaya mereka jangan pacaran dulu, gini. Baik banget gua. Aduh, keren-keren semua ya, karena mereka adalah kakak beradik, pasti chemistry-nya juga dapat banget, dan banyak juga yang beranggapan bahwa Michelangelo ini merupakan John Mayer-nya Indonesia. Saya setuju sekali. Setuju banget. Dan ngomongin soal Overtunes sendiri juga kan merupakan band muda yang bagus ya Gista ya. Tapi aku pengen tahu nih, artinya di Overtunes itu apa sih Gis? Kamu kan tunis, tahu banget nih. Iya, ini aku tunis nih, pasti tahu banget. Jadi di Overtunes itu yang dimana mereka bertiga sering banget nyanyiin lagu dari Coldplay. Mereka suka sekali dengan Coldplay, dan akhirnya kalau misalnya mereka nyanyiin salah satu lagunya itu, nadanya selalu lebih tinggi dari lagu aslinya. Oh, dinaikin satu tangga nada ya? Dinaikin satu tangga nada. Jadi namanya Overtunes kan, kalau di dunia musik. Ya kan? Jadi namanya di Overtunes. Jadi inspirasinya, jadi ketika mereka nyanyiin Coldplay, dinaikin satu tangga nada. Dinaikin nadanya pokoknya lebih tinggi dari nada aslinya. Okay. Akhirnya namanya di Overtunes. Sukses berarti jadi Tunis kreatif, nih. Tapi kreatif banget ya. Kreatif. Aku sukses di Tunis ya. Cocok banget. Kemarin udah foto pas Pantesan, ya ampun.